Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dari keempat pembacaan leksionar kita pada minggu ini, diangkat sebuah tema yang akan kita renungkan, kita gumuli selama seminggu ke depan, yang berjudul Perayaan Yang Tak Berarti. Perayaan yang tidak berarti. Tentunya masih segar dalam ingatan kita masing-masing, renungan kita selama sebulan yang lalu, bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan harus dimotivasi dengan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya berulang-ulang mengatakan kepada jemaat bahwa jika sesuatu atau segala sesuatu kita lakukan, kita kerjakan dilandasi oleh kasih, maka tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu sukar, dan tidak ada, bahkan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Berbicara tentang 10 hukum Taurat ya, banyak orang katakan, Pak Pendeta, tidak ada satu orang pun yang bisa memenuhi hukum Taurat itu. Mungkin satu atau dua saja, tapi kalau semua tidak mungkin. Tapi saya katakan tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu dan Saudara. Dan oleh karena itu Yesus menyimpulkan dalam hukum yang terutama, yaitu hukum kasih ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, segala perkara-perkara, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan kasih, karena dan oleh kasih. Seperti yang kita renungkan selama sebulan kemarin ya, bagaimana Yesus mengecam dengan keras dan pedas kepada kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Oleh karena mereka amat lebih mendahulukan tentang hal-hal yang lahiriah. Mereka mengklaim diri mereka sebagai orang yang suci, orang yang sungguh taat kepada hukum-hukum Taurat. Tapi ternyata ketaatan mereka itu hanya secara letterlit, secara harafiah. Ya, hukum-hukum itu mereka dengan sepenuh kekuatan mereka mengikuti itu dari A sampai Z, tapi tidak dimotivasi oleh kasih. Tangalantu jomai penanna tumpo gaukan itu mintu. Apa hukum-hukum itu ya? Jadi hanya secara tertulis mereka lakukan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi Yesus mengkritik mereka dengan pedas dan mengatakan bahwa memang kerajaan sorga itu mula-mula untuk kamu. Tapi dengan kesombongan kamu, keangkuhan kamu, kearoganan kamu, maka keselamatan itu diberikan kepada orang yang lain. Dan tema kita pada saat ini berbicara tentang perayaan yang tidak berarti. Berarti ada perayaan yang berarti dan ada perayaan yang tidak berarti. Nah, perayaan yang berarti perayaan yang bagaimana? Yang saya katakan tadi, perayaan yang dimotivasi oleh kasih kita kepada Tuhan. Perayaan yang kita lakukan oleh kasih kita kepada sesama manusia. Ini dua arah yang harus berjalan secara beriringan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ini seperti rel kereta api yang tidak boleh terpisah. Kalau hanya satu yang ada, maka kereta itu tidak akan jalan. Jadi dia harus dua beriringan. Secara vertikal dan secara horizontal. Dalam bacaan kita tadi menarik ya. Tidak mungkin engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi aku yang engkau tidak lihat. Ya. Sedangkan yang kau lihat tidak kau kasihi. Ini kan pemahaman sederhana ya. Umbala tangkua, ungka masih itu puang tu taata tiroi. Sedangkan itu padan tatolino, tu tatiro taata kamasi. Saya kira ini suatu realita yang sungguh-sungguh nyata, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sedangkan yang kita lihat tidak kita kasihi, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi yang tidak kita lihat? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, saya melayani jam 10 tadi di Jakarta Harapan. Dan saya katakan ini tidak secara kebetulan ya. Tema ini kita renungkan bersama-sama dalam ibadah ini kemarin. Betapa semaraknya, betapa meriahnya, betapa ramainya pentahbisan dan peresmian gereja Bukit, Jemaat Bukit Harapan. Saya dengar tadi babi yang dipotong kemarin itu 100
109 ekor. Itu belum termasuk dalam kenanu ke majamai, hampir 123 ekor babi itu. Betapa ramainya, betapa ya lendu ya budan atau limbong rampo dalam pentahbisan itu. Tapi saya katakan Bapak Ibu dan Saudara, tapi ya jangan sampai Tuhan mengatakan bahwa seperti yang diungkapkan dalam Amos yang kita baca tadi sebagai bahan utama kita untuk merenungkan tema ini, dia katakan demikian, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak sudi, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepada aku korban-korban bakaran dari korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban-korban keselamatan berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Saya katakan tadi apes Bapak Ibu dan Saudara ya. Sialnya kita, bendok bulan. Saya katakan begitu. Kita sudah menghabiskan segala energi kita untuk perayaan itu. Mempersiapkan sejauh mungkin. Begitu banyaknya korban-korban yang kita persembahkan. Tapi apa dah aku, okina kui punakuai, tak aku tandai komi, palai komi. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara-saudara dalam konteks Amos ini, Allah sangat benar-benar benci kepada perayaan-perayaan, ibadah-ibadah dan korban-korban persembahan orang Israel. Yang pertama, ya, karena ibadah perayaan-perayaan yang mereka lakukan, korban-korban yang mereka persembahkan, hanya formalitas belaka, hanya rutinitas belaka saja. Jadi saya katakan kumua torse ya, torosenga. Torosenga itu kami nomban, kape malaranna, na torosenga itu penggauran siapa si paranna. Tidak sinkron, tidak nyambung. Ya. Lain di bibir, lain di hati. Mereka mengatakan bahwa aku mencintai Tuhan, bahwa aku mencintai sesama manusia. Tapi di pihak lain mereka justru menindas hak-hak orang yang miskin, memperkosa hak-hak anak yatim dan para janda, berlaku tidak adil kepada sesama manusia. Yang kedua, mereka merasa cukup kalau sudah memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Jadi nasamu ya ganna atau ke den apa bayi ditunuan itu kuang, namui budak tukas talanta tunuan di bayi, pasti masanang dah kau tuh. Namun tak ada malam gereja, tak ada malam kumpulan. Tuhan dibayi, masandang pangsia tuh. Tuhan kok diperlakukan begitu ya? Apa Tuhan itu miskin, Bapak Ibu dan Saudara? Sehingga kadang-kadang kita menyogok atau menyede dia dengan korban-korban persembahan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kemudian ibadah mereka memang semarak. Ibadah mereka memang luar biasa. Kuantitas ya, jumlah-jumlah ibadah yang semakin bertambah. Di Bethlehem ini sudah berapa jam ibadah Ibu? 3 ya. Pagi 9 3 jam, Bapak Ibu dan Saudara. Pengunjung-pengunjung gereja semakin antusias, secara kuantitas mereka semakin bertambah. Tapi pertanyaannya, apakah jemaat juga bertumbuh? Kadang-kadang hanya bertambah, tapi tidak bertumbuh dalam iman. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bagaimana mungkin perayaan-perayaan kita, ibadah-ibadah kita menjadi berkat bagi dunia, bagi orang lain? Bagaimana kita bisa menarik orang lain untuk bisa ambil bagian dalam persekutuan jika mereka melihat dengan nyata, dengan mata kepala sendiri, bahwa apa ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya sebatas formalitas, tidak dilandasi oleh motivasi, iman, percaya, dan kasih kita kepada Tuhan, dan kasih kita kepada sesama. Tidak ada perubahan ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang mau misak pebamba laku kita sebenarnya, kalian tahu ditampai, ambek, tamaliu pama gereja, oindo, talau pama kumpulan, nako ya kamu bang amo. Sedangkan itu kamu narajin nama gereja sama pangsiaki. Malai pangsiako mi gaga tahu, malai pangsiako mi poka ada boko tahu, malai pangsiako mi dan seterusnya ya. Ya,
Ini saya katakan ini menjadi cambuk buat kita. Karena apa? Mereka tidak melihat sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita walaupun kita aktif dalam pelayanan. Tidak ada yang termanifestasi dalam kehidupan kita setiap hari atas segala sesuatu yang kita terima, yang kita dengarkan, bahkan kita khotbahkan sendiri dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita belajar dari jemaat purba ya, jemaat mula-mula, jemaat yang tumbuh oleh karena keturunan Roh Kudus. Betapa persekutuan mereka seperti magnet yang menarik orang-orang luar untuk masuk dalam persekutuan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam satu hari ada 5.000 orang yang memberi diri mereka untuk dibaptis. Bayangkan, 5.000 orang satu kali dibaptis. Memberi kolam baptis tuh. Sampai di sirang apa-apa oleh karena begitu banyaknya. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Karena ada sesuatu yang menarik di dalam persekutuan jemaat-jemaat mula-mula. Yang namentiro la kosalian marasan tau si bobo, marasan tau si bese, marasan tau si gaga, si pakaboro atau lan jemaat lan kombongan. Marasan tau si paka, si pokada boko ojo salian, si pokada melo atau lan gereja. Tapi sekarang jujur Bapak Ibu dan Saudara ya, kadang-kadang tidak ada bedanya yang kita katakan di gereja dan di dunia luar. Si gaga tau jusalian marasan duka ke isi gagalan gereja. Si pokada boko tau jusalian marasan duka ke isi pokada boko untuk kita lan gereja. Tapi boko tau jusalian kadang-kadang dalam gereja pun tidak ada bedanya. Lalu pertanyaan, apa yang bisa kita tawarkan kepada dunia kalau sama saja orang tidak akan tertarik? Di sini juga kami bisa kok. Begitu ya. Jadi orang persekutuan Kristen harus benar-benar mempunyai nilai yang plus, harus tampil beda, harus ada sesuatu yang ditawarkan kepada dunia yang akan jadi berkat. Yang mau tahu apa Yesus nakwa, jadilah engkau garam dunia. Apa fungsi garam? Yang pertama menjadi penyedap rasa ya. Fungsi garam yang kedua apa siapa tahu? Mengawetkan supaya tidak ada kebusukan, dipakai makarin. Nah, kandiul itu makarin. Apa Pak Tom? Ada menyuburkan, bisa menyuburkan tanah gitu ya. Apalagi bu kira-kira? Mitir otomat tua kebatu deni nama keramara mana lon? Maaf itu. Ulah setang. Luar biasa ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara harus mempunyai kegunaan ya. Garam dunia dan terang dunia. Tapi orang harus melihat ada yang berbeda. Tapi bukan hanya beda-beda susi aku lah. Kumua itu pasuruh na pasuruh pembata. Maaf ya tuh pembata. Yang nameta simisa itu sinabu itu. Tapi benar-benar perilaku yang akan menjadi berkat bagi dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dan semua harapan dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat kehidupan jemaat mula-mula, dan itulah yang menjadi magnet buat orang lain untuk datang, dapat mengambil bagian dalam persekutuan-persekutuan kita. Itulah yang menjadi bagaimana Allah memberkati mereka dengan sebesar-besarnya, dengan luar biasa persekutuan-persekutuan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, inilah yang Tuhan sungguh tidak perkenan. Ya. Seperti yang kita baca dalam Amos tadi, Sabaiyat atau Israel, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kisah Exodus ya, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Walaupun mereka dikatakan bahwa bangsa yang tegar tekuk, yang terkadang-kadang kepercayaan mereka itu kepada Tuhan tergantung dari keadaan mereka. Ya, tetapi paling tidak mereka di suatu waktu benar-benar mempersembahkan diri mereka kepada Tuhan. Benar-benar percaya sepenuh hati kepada Tuhan. Tetapi sayang, ketika mereka masuk dalam negeri yang limpah dengan susu dan madu, mereka sudah mulai melupakan Tuhan. Ketika mereka terlena dalam kemewahan, dalam kelebihan,
berkat-berkat yang mereka alami, mereka sudah melupakan Tuhan. Ada yang begini Bapak Ibu dan Saudara, ya. Kadang-kadang ketika kita bergumul, ketika kita ada persoalan, betapa kusuknya kita, bahkan kadang kita berpuasa dan menangis untuk berdoa. Tapi kadang-kadang kalau Tuhan menjawab doa-doa kita, kita sudah melupakan Tuhan yang sebenarnya telah memberkati dan memberikan jawaban doa kita tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih dan sepengharapan dalam Yesus Kristus, tentunya jemaat di Betlehem ini juga telah merasakan, ya, bagaimana perjuangan selama puluhan tahun sampai saat sekarang ini. Tentu tidak mudah. Dan sekarang jemaat Betlehem dapat dikatakan sebagai jemaat yang sudah mapan, berlimpah susu dan madu. Tapi pertanyaan sekarang Bapak Ibu dan Saudara, apakah kita sama seriusnya berdoa kepada Tuhan, sama seriusnya percaya kepada Tuhan ketika keadaan kita masih susah dan keadaan yang sekarang berlimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Bangsa Israel Bapak Ibu dan Saudara, yaitu namelo mutuka tuanna, budam itu sapa barangkana kotiromi, ya. Inang senga ya ke senga, inang lain ya ke lain. Mereka sudah mengklaim bahwa semua yang mereka alami adalah hasil usaha mereka sendiri. Mereka tidak melihat ke belakang sejarah, bagaimana Allah benar-benar membela mereka dengan luar biasa, sehingga mereka bisa menikmati keadaan mereka yang sekarang ini. Nah, ini juga yang saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, dalam segala keadaan, apapun situasi dan suasana kehidupan kita, mari terus kita mempercayakan hidup kita dalam tangan kasih Tuhan. Karena kita sungguh mengimani dari Dialah semua yang kita alami saat sekarang ini. Ayub mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tahu ya. Biasanya di pokoknya tenda kota noko salah betul pandita. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia juga mengatakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Artinya apa? Yang tadadi derakapatabah. Tidak ada kan? Jadi semua yang ada pada kita saat sekarang ini, semua yang Tuhan perkenan, yang Tuhan percayakan bagi kita adalah pemberian Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, suatu hari kelak semuanya juga akan kembali kepada Tuhan. Dan semoga perkembangan jemaat di Betlehem ini benar-benar merupakan apa ya, jemaat yang senantiasa mengadakan perayaan dan ibadah-ibadah, yang senantiasa dengan penuh sukacita dan sukarela memberikan korban-korban persembahan kepada Tuhan. Tadi dibacakan ya, sungguh luar biasa berkat Tuhan yang jemaat rasakan sehingga mengembalikannya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Tapi kukuanin aku mua apesnya kita Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita sudah mengorbankan segala sesuatu dan Tuhan katakan bahwa aku jijik melihat persembahan kamu. Aku jijik dan aku menghina perayaan-perayaanmu. Kenapa? Oleh karena tanggalan tukujung mai penanta. Jadi lakukanlah segala sesuatu Bapak Ibu atas dasar cinta, atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Kukuampok adikumua, misalnya kalau kita mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan, maka sebenarnya tidak ada yang terlalu berat ya. Tak mau tahu lagi tambahin malah gereja. Tambahin pembang kumpulan. Sebab kalau dia mengatakan aku cinta kepada Tuhan, kebetulan yang sekarang ini yang banyak ibadah pemuda-pemuda ya. Kalau saudara-saudara jatuh cinta, apa yang selalu ingin saudara mau lakukan? Apa yang saudara paling inginkan kalau jatuh cinta, kasmaran? Hah? Dikuakentasi sholah bang? Ya tidak. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau belajar ingat kamu. Dikuakentasi sholah bang? Ya, kena malam minggu mau tasi tamu mau sulit. Kan begitu. Jadi antara kukuai kumua tak cinta itu Tuhan, dikuakin lalu minggu omo. Tapi di siaku mereka tu mak tangga kumua kena lalu minggu. Budak tampu ada kumua lalu minggu omo. Tempat kita bertemu dengan Tuhan, tempat kita menjalin relasi yang indah, yang intimasi dengan Tuhan, tempat kita merasakan dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan
dalam kehidupan kita. Sekali lagi, semoga jemaat Betlehem ini, perayaan-perayaan, ibadah-ibadah, dan juga korban-korban persembahan, benar-benar boleh menjadi ukupan yang berbau harum, yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan terima, sehingga Tuhan yang akan mengubahkannya dan mengembalikannya sebagai berkat-berkat untuk kita nikmati hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin, firman Tuhan.